saja hal. Syukur puji Tuhan untuk penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan Genius bagi minggu ini. Sendi-sendi kita yang seterusnya diadakan pada 18 Februari 2024 bermula tepat pada jam 9 pagi. Mari jemaat Tuhan kita turut hadir bersama keluarga dan rekan-rekan dan sama-sama meninggikan Tuhan di Joy Hope. Oh ya, Jessie Cafe is back! Jom datang awal-awal sambil breakfast di Jessie Cafe yang akan dibuka seawal jam 7.30 pagi sambil menunggu pintu multi-purpose hall dibuka pada jam 8.30 pagi. Early is on time is late. Kita datang awal-awal ya karena pintu gereja akan ditutup tepat pada jam 9 pagi. Sebagai makluman, Sunday Service pada 11 Februari 2024 ditiadakan untuk memberi ruang kepada semua jemaat meluangkan waktu bersama keluarga sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina. Pihak Joy Center ingin mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada semua jemaat Joy Home yang merayakan. Kiranya Tuhan terus sentiasa melindungi dan memberkati Anda di mana saja Anda berada. Joy Center tidak mengadakan acara khusus memungut tanggung. Sekiranya Anda ingin memberi persembahan atau persepuluhan, Anda boleh scan QR Code yang terpapar di screen ataupun yang berada di hadapan dan di belakang kursi Anda. Jika Anda lebih selesa menggunakan kaedah sampul, Anda boleh dapatkan sampul persembahan ataupun sampul persepuluhan di kotak offering yang berada di ruangan Connect Lounge dan juga pintu masuk gereja. Itu saja Joy News bagi minggu ini. Kepada pelawat ataupun jemaat yang ingin didoakan selepas ini, Anda boleh berjumpa dengan admin gereja di Connect Lounge. Sekiranya ada pelawat yang pertama kali bersama kami pada hari ini, kami ingin mengucapkan Shalom and welcome to Joy Home. Selepas ibadah nanti, jangan dulu kamu terus pulang karena kami ingin menjemput Anda untuk berkumpul sebentar saja di meeting room. Okay, Joy Home, enjoy Sunday service. God exists. 新年快乐，万事如意。Love and respect. Bye bye.